Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Boni Tutorial. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya meng-logout akun Gmail kita dari PC atau komputer atau laptop kita ya. Nah, caranya cukup mudah. Pertama, kita buka dulu Google Chrome-nya. Google Chrome yang terdapat akun yang ingin kita logout atau ingin kita keluarkan. Nah, setelah itu, setelah kalian buka, kalian tinggal pilih ikon akun yang bawah ini ya, bukan yang atas. Nah, yang bawah ini kalian klik aja, lalu tinggal pilih keluar. Nah, saya contohkan, klik aja akun yang ini yang bawah, bukan yang atas. Setelah itu pilih keluar, lanjutkan. Nah, maka otomatis akun Gmailnya telah keluar. Nah, perlu kita ketahui bahwa akun ini hanya keluar ya, artinya masih nyantol di Google Chrome ini, masih terdapat akun kita di Google ini. Kita lihat, kita coba login. Nah, di sini udah tersedia akunnya. Tinggal kita memasukkan sandi. Ketika kalian sandinya tersimpan di Google, maka ini tidak perlu menggunakan sandi. Saran saya, ketika kalian ingin benar-benar menghilangkan akun kalian, semisal kalian telah menggunakan laptop teman kalian atau laptop kalian akan dijual, maka saran saya datanya harus benar-benar terhapus ya, termasuk akun Gmailnya. Nah, cara menghapusnya, kita kembali. Di sini ada tulisan hapus akun. Kalian tinggal hapus saja. Di sini ada tanda merah, klik tandanya. Ya, hapus. Nah, maka otomatis Gmail kalian telah terhapus dari Google Chrome kita. Untuk kalian yang di Google Chrome-nya memiliki lebih dari satu akun, seperti ini, jika kalian ingin meng-logout atau mengeluarkan satu akun saja, kalian bisa klik akun yang atas ini ya. Nah, ikon akun yang atas, kalian klik. Setelah itu kalian pilih profil lainnya. Jika kalian menggunakan ini, maka nanti logout dari semua akun, maka akun-akunnya akan logout semua, bukan hanya satu. Kalau kalian ingin satu, kalian langsung saja ke sini, ikon yang atas, lalu pilih profil lainnya yang ada gambar setting ini. Nah, di sini udah tersimpan akun-akun yang ada di laptop kita. Tinggal kalian pilih akun yang mana. Kalian pilih titik tiga yang ada di atas ini, kalian klik, lalu kalian hapus. Maka otomatis akun Gmailnya dan Chrome yang ada di depan, yang ada di depan sini, itu akan otomatis keluar atau hilang dari laptop kita. Nah, itu caranya ketika kalian hanya memiliki satu akun. Kalian bisa ikuti cara yang pertama. Nah, jika kalian memiliki dua akun atau lebih, kalian ingin mengeluarkan satu akun aja, kalian bisa ikuti cara yang kedua. Kalian masuk ke sini, kalian pilih ikon yang atas, lalu ke profil lainnya. Setelah itu kalian pilih mana yang ingin kalian hapus, pilih titik tiga yang atas, lalu klik hapus. Nah, itu saja ya. Nah, jadi itu aja ya cara mengeluarkan akun Gmail dari PC atau laptop kita. Nah, saran saya untuk kalian yang meminjam laptop teman atau laptop kalian akan dijual, kalian jangan hanya logout tapi kalian keluar seperti tadi ya. Nah, jika kalian masih bingung atau ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe-nya.